Wah, sesek guys, kembali lagi bersama saya Andri Setawan 97. Dan oke, kali ini saya akan mukbang nasi patok dan bagaimana keseluruhannya. Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi, oke? Kamu mau ngomong nasi patok, guys? Aduh, tiba nasi patok ini tiba, guys. Tiba nasi katok, mau tahu isinya nasi katok. Isinya itu macam ini. Ini ayam, terus ada sambelnya. Lumayan sih. Silakan memakan bagaimana rasanya, kan mungkin agak seperti di Indonesia. Kita makannya pakai tangan biar nyaman. Lumayan, enak. Sambelnya itu macam ada sambel terasi gitu ya. Enak. Sebenarnya ini sehabis pulang kerja, guys. Ini ada nasi kabok saja, gitu. Simpel. Harganya nasi katok itu sekitar 1.000, guys. Satu bungkus ini. Cuman, enak. Ini suasananya panas. Di sini dulu kalau tidak mau malas masak, terus kalau malas nggak pulang kerja, malas nggak mau apa, kita beli nasi kotak saja, guys. Biar simpel, 1.000 saja, dapat nasi sama ayam. Lepas itu kita langsung tidur, kan nyaman, so kerja lagi. Alhamdulillah. Adin, teman. Nah, ini baru habis 3, guys. Ya, satu belum habis ini, guys. Ini belinya malam-malam itu, kita pulang kerja itu biasa kami masak, tapi karena ini suasananya kurang males banget, ini males masak, kita beli nasi kotak aja biar makan. Nih, makan aja susah, apalagi membahagiakan kamu.
Kita satu lagi nih, satu porsi lagi guys, karena saya lapar banget ini guys. Yakin lah, lapar. Ini sudah jam 11 malam, kita mau masak tidak sempat. Cuman pedes sedikit lah, pedes sedikit. Ini saya ke bagian paha. Apa-apa gurih-gurih lagi nih guys. Ini kalau biasa kalau di orang kecil Malaysia, Indonesia semua sih, kalau di dalam susah-susah masak lah beli nasi kapur. Ini oke, kebetulan ini nasinya hangat-hangat sedikit guys, suasananya menjadi hangat. Ini ayamnya kalau di Indonesia ini ayam kota karena hidupnya di kota. Anda tahu sejarahnya nasi katok? Sudah. Coba. Katanya diketok-ketok. Ini ada cabenya sedikit guys, ini cabenya. Enggak. Kesan pakai tangan itu lebih nyaman. Rasanya itu kalau di Indonesia itu macam warteg pinggiran jalan itu lebih ke makanan. Kalau di Indonesia 15 ribuan lah ke atas lah itu nyaman, macam ayam penyet itu. Ah, jadi ingat Indonesia ini guys. Ayamnya sudah habis, tinggal nasinya saja. Itu tidak apa, karena masih ada sambel-sambel yang membuat saya. Habis sudah, saya habis dua bungkus, alhamdulillah kenyang.
selepas makan kita minum dulu, lepas itu terus kita tidur. Oh ya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa menonton video selanjutnya. Bye bye.